Assalamualaikum semua. Bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal kelakau kena hempuk Datuk Fiz. Kacau lagi Norhiriah. Sebelum kita start, Dating Corny nak ucapkan terima kasih kepada yang support Kokochi channel sampai sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, nama pelakon wanita Malaysia yang terkenal iaitu Norhiriah menjadi bualan hangat buat netizen. Apa yang Dating Corny tahu, ramai netizen memberikan kata tanya dan sangat terkejut pasal isu yang ada kaitan dengan Norhiriah ni. Khabar angin mengatakan, Datuk Fiz kena hempuk oleh Norhiriah. Kenapa dan betul ke semua ni? Jom sama-sama Dating Corny kita bongkarkannya. Datuk Fiz Fairoz dan Norhiriah bukan nama baru dalam dunia seni tanah air. Kedua-dua pelakon hebat ini kini masih dalam penggambaran drama berjudul Boss Kid dan banyak perkongsian ketika syuting ada dikongsikan sebelum ini. Berdasarkan sumber yang Dating Corny dapat dari beritakopak.cc menyatakan meninjau akaun IG Datuk Fiz Fairoz telah dikongsikan satu lagi babak drama ini. Apa yang Dating Corny tahu, Fiz dan Norhiriah yang berada di hadapan pintu sebuah kedai sedang melontarkan dialog mereka dan terjadi sesuatu yang melucukan. Fiz memang suka menyakat Norhiriah, apatah lagi gandingannya ini sejenis yang kuat melata. Apa yang Dating Corny pasti ketika Datuk Fiz mengusik dengan menyiku Norhiriah, otomatik tangan Norhiriah menepuk muka Fiz. Nasiblah dua-dua pelakon profesional, pandai betul cover seperti tiada apa-apa yang jadi. Fiz Fairoz mengatakan di captionnya, dia kena hempuk dengan Hiriah. Lain yang dirancang, lain pula yang terjadi ya. Apa yang Dating Corny dapat tahu, perkongsian oleh Datuk Fiz ini telah pun meraih ribuan tanda suka daripada warganet. Antara komen-komen yang Dating Corny nak kongsikan untuk korang, banyak kali tengok sebab nak bagi kak empuk banyak kali lagi. Haha. Tengok banyak kali best. Ha, kan dah mendapat buat orang lagi. Comel lah Kak Kiria, kalau tak menyakat tak boleh. Suka lagi menyakat, mendapat. Itulah makannya bila suka mengusik orang lata. Hahaha. Sakit ke tu bang? Itulah Datuk, nak kenakan orang lagi. Sekali Datuk yang kena balik. Hahaha. Laju je tangan diusik. Siapa suruh? Apa yang Dating Corny pasti juga lawak spontan sungguh Datuk Fiz dan Norhiriah ni. Semakin tak sabar pula Dating Corny nak tengok drama gandingan mereka berdua ni. Apapun, semoga penggambaran ni dah berjalan dengan lancar. Semoga perkongsian Dating Corny menjawab persoalan semua tadi ya. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.